Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kembali diwedar tentang solawat Tajalia asma tujuh, yaitu solawat yang sangat dahsyat luar biasa asrornya. Segala yang batil akan hancur dengan solawat Tajalia asma tujuh. Segala jenis hodam pun tunduk serta hormat dan mencintai pengamal solawat Tajalia asma tujuh ini semua ilmu yang batil dan berenergi negatif akan lenyap dengan sendirinya bila bersolawat dengan solawat tajaliyah asma tujuh. Segala hijab yang menyelimuti ruh akan lenyap, dan segala rahasia akan terbuka dengan jelas dan terang. Semua jenis golongan khodam mencintai. Ribuan khasiat yang sulit dipercaya jika belum mengamalkan dan mengalaminya. Singkatnya jika menginginkan segala sesuatu, Solawat Tajaliyah Asma 7 adalah alat dan senjata. Karena segala hijab yang menyelimuti ruh, apapun itu akan lenyap dengan sendirinya, segala rahasia terbuka dengan sangat jelas. Dan beberapa di antara tua atau manfaatnya seperti untuk 1. Lebih mendekatkan diri lagi terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala 2 lebih mencintai terhadap perjuangan serta kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, dimudahkan dalam menjalani segala aktivitas ibadah. Empat, dimudahkan serta dihindarkan dari rasa malas ketika mendirikan sholat fardu. Lima, akan menemukan kedamaian hidup dan ketentraman dimanapun berada. Enam, dikuatkan keimanan. Tujuh, dihindarkan dari godaan dan gangguan yang selalu membisikkan kejahatan di hati. 8. Dimudahkan dalam menghafalkan Al-Quran, serta kemudahan dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. 9. Diberi keselamatan mutlak. 10. Sering menerima kabar gaib dari golongan malaikat, jin, manusia, aulia, salafus soleh, dan lain sebagainya. 11. Selalu mendapatkan berita baik tentang kebaikan yang akan diterima. 12. Membuka semua ilmu apa saja agar cepat terkuasai. 13. Magnetnya berbagai ilmu. 14. Membangkitkan inti sel, cupu, dan cakra. 15. Lebih peka terhadap hal atau perkara yang samar atau goib. 16. Pembuka hijab goib. 17. Pengobatan medis dan non-medis 18. Pelarisan dalam berbagai bidang usaha 19. Mahaba atau pengasihan 20. Membersihkan diri secara spiritualitas menjadi lebih baik 21. Ketenangan batin dan ketenteraman rumah tangga atau keluarga 22. Membangkitkan berbagai macam tuah 23 membantu menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. 24. Membangkitkan atau menguatkan tuah berbagai pusaka atau mustika. 25. Memudahkan dalam hal mencari riski. 26. Mengalahkan atau menaklukkan musuh yang sering berbuat zolim. 27. Memudahkan membayar hutang dengan cara yang tidak disangka-sangka. 28 mengusir berbagai jin atau setan serta berbagai penyakit dari badan yang ditimbulkannya dengan cara dibacakan solawat tajaliyah pada media air kemudian diminumkan. 29. Menghilangkan rasa susah, cemas dan sedih. 30. Melepaskan atau menghilangkan ikatan atau pengaruh sihir serta guna-guna. 31. Menghasilkan segala hajat yang belum tercapai. 32 mengembalikan barang yang hilang atau orang minggat kemanapun. 33. Transfer energi penyembuhan ke berbagai media yang ada. 34. Membuat air hikmah dalam berbagai keperluan. 35. Membuat media minyak atau benda dalam hal pengobatan. 36. Mengetahui apa yang akan terjadi serta yang terbersit di hati seseorang. 37. Dikaruniai senjata gaib berupa ribuan anak panah di mana jika setiap jarinya diarahkan ke musuh. 38. Merubah aura negatif menjadi positif untuk keberuntungan, pancarkan wibawa, lancarkan karir atau bisnis dan sejenisnya. 39. Sulit terlihat saat diterawang seseorang yang berniat jahat. 40. Meruntuhkan kesaktian bangsa jin, siluman dan hodam. 41. Menguasai alam goib, dari alam bawah sampai alam atas. 42. Mengalahkan, melenyapkan dan melebur berbagai jenis ilmu yang berdampak negatif yang ada dalam tubuh seseorang yang ingin melepasnya, maupun untuk menghadapi lawan yang menggunakan ilmu kezoliman. Serta masih banyak lagi asror yang terkandung dalam solawat tajaliyah asma 7 ini. Untuk tata cara penyatuan solawat tajaliyah asma tujuh ini maka lakukan selama tujuh malam seperti aturan berikut ini. 1. Bersihkan diri secara zohir dan batin, seperti perbanyak istighfar. 2. Dirikan solat sunnah hajat dua rokaat lebih dahulu, Sementara setelah salam duduklah bersila serta pejamkan mata dan konsentrasi di antara kedua alis dengan membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan. 3. Kemudian bacalah surah al-ikhlas 3 kali, al-falak 1 kali, anas 1 kali, 4. Tawasul, disarankan menggunakan tawasul yang sudah diberikan di video komunitas bengkel spiritual. 5. Zikir Solawat Tajaliyah Asma 7, 113 kali atau bila mampu sebanyak banyaknya hingga nyaman. Kemudian setelahnya istiqomahkan setiap bada solat fardhu Solawat Tajaliyah Asma 7 dibaca tujuh kali sebelum membaca wirid atau doa yang lain. Untuk mendayagunakan Solawat Tajaliyah Asma 7 ini dibaca tujuh atau tiga belas kali jika menghadapi atau mempunyai keperluan dengan diawali niat disebutkan dalam hati. Berikut Solawat tajaliyah asma 7 bismillahirrohmanirrohim, Allahumma sholli wa salim wa barik ala muhammad, aruhu, kuli, syai'i wa tajali, likuli, syai'in bikodri, adomati, zatikalazi, biyadika, malakutu, kuli, syai'i wa ala alihi, wa sobihi ajmain. Ya Allah berikanlah rahmat keselamatan dan berkah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ru segala sesuatu dan mewujud menampakkan diri pada segala sesuatu dengan kekuasaan, keagungan zatmu yang di tanganmu, kekuasaan atas segala sesuatu dan berikanlah kepada keluarganya dan sahabatnya semuanya. Kalimah kunci dari Asror Solawat Tajaliyah Asma 7 ini ialah Tajali, yang berarti menyatakan diri. Sebuah istilah yang berarti penampakan diri Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas. Wujud tajali Allah paling sempurna adalah insan. Martabat tajali disebut juga faid mukodas atau limpahan suci dan ta'ayun sani atau penampakan diri peringkat kedua. Pada martabat ini, Allah subhanahu wa ta'ala tertajali melalui asma dan sifatnya dalam kenyataan empiris. Dengan kata lain, melalui firman, kun, jadilah, maka ayan sabita secara aktual menjelma dalam berbagai citra atau suar alam empiris. Dengan demikian alam ini tidak lain adalah kumpulan fenomena empiris yang merupakan mazar atau wadah tajali Allah. Alam yang menjadi wadah tajali itu sendiri merupakan wujud atau bentuk yang tidak ada akhirnya. Ia tidak lain laksana, arot atau sifat yang datang kemudian, dan jauhar atau substansi dalam istilah ilmu kalam. Khodam dari solawat ini jelas dari bangsa amlak atau malaikat, Sebab khodam ilmu solawat adalah malaikat yang patuh di saat kita melafalkan solawat tajaliyah asma tujuh ini. Hakikat makhluk malaikat itu hanya patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala belaka. Tetapi di saat kita mendawamkan solawat tajaliyah asma tujuh untuk suatu hajat, hakikatnya bangsa malaikat itu bukan memenuhi perintah yang mendawamkan solawat tajaliyah asma tujuh, tetapi memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya, jika seorang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan ribuan malaikat untuk turun kepada pengamal solawat Tajalia Asma 7 ini, dan memberikan rahmat atau kebutuhan pengamal solawat Tajalia Asma 7 ini. Artinya malaikat hanya patuh pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala saja untuk membantu pengamal solawat tajalia ini. Demikian wadaran mengenai solawat tajaliyah Asma Tujuh dengan kuasa serta rahmat pertolongan Allah. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.